Baik, ini saya nak bagi satu amalan kepada orang-orang pencen. Haji dah pencen? Belum pencen lagi. Orang pencen lah. Orang pencen dengar betul. Orang tak pencen lagi tak sempat. Tak sempat nak buat amalan ni. Kalau dia sempat tu saya tabik lah. Dan amalan ni pun saya belum buat lagi. InsyaAllah doa-doa agarlah kita semua dapat buatlah amalan ni. Masya Allah. Barakallah. Dan mudah-mudahan kita dapat buat. InsyaAllah mudah-mudahan kalau panjang umur saya pencen saya buat lah kot. Okey. Barang siapa yang beramal daripada ulama Syekh Al-Muhyiddin, dia kata siapa-siapa yang beramal dengan ayatul kursi 1000 kali sehari. Haji geleng lah. Banyak now. Tak apa, tapi bila dipermudahkan oleh Allah boleh je. Barang siapa yang beramal dengan ayatul kursi 1000 kali selama 40 hari berturut-turut straight nan, tak ada ponteng. Kalau ponteng kosong balik. Agaknya berapa jam agaknya ya? Ayatul kursi dengan bacaan awakaf 9 tadi lah. Tuan-tuan jangan baca Allah sekali. Boleh. Baca betul-betul 1000 kali sehari selama 40 hari. Berturut-turut. Allah kurniakan kepada dia, dia pandangan rohani. Apa dia pandangan rohani? Pandangan rohani ini dia nampak orang lain tak nampak. Dia dapat orang lain tak dapat. Macam guru-guru kita, guru-guru lah. Buka pintu aja, Kaabah. Selangkah, Kaabah. Ini dia pandangan rohani. Diceritakan Al-Imam Hasanul Basri. Hasanul Basri ini dia seorang wali lah. Ada satu orang pergi jumpa dengan dia. Jumpa dengan Hasanul Basri. Jadi dia ni nak pergi Mekah. Ini orang yang beramal dengan pandangan yang Allah berikan kepadanya, pandangan rohani. Dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah yang tak dapat dengan amalan ayatul kursi 1000 kali 40 hari. Dia jumpa dengan Hasanul Basri ini, dia kata, wahai Tuan Syekh, saya nak pergi ke Mekah. Hasanul Basri ni duduk di Baghdad. Nak pergi ke Mekah ni jauh lah. Kalau orang tahu, tahulah jauh. Berapa jauh ni. Dan dia kata, tolong doakan saya supaya selamat saya sampai dan selamat berbuat ibadat dan juga Allah SWT terima amalan saya. Hasanul Basri kata, hey, jangan. Jangan minta dengan saya. Saya punya doa tak power. Kau pergi sampai di Mekah, awak cari ada satu orang ulama ni. Dia bercerita macam ni. Cari dia, tanya orang ni, nama dia sekian, awak cari dia dekat Mekah. Sampai di Mekah, dia cari, jumpalah waktu Zuhur. Tu. Baru dia nak pergi dengan jumpa dengan Syekh tu. Ada satu orang datang. Datang. Semua orang bangun, termasuk dengan Syekh tu pun bangun juga. Salam, cium tangan, cium, salam. Orang yang Hasanul Basri suruh cari tadi pun bangun dan cium tangan orang tadi. Oh, dia kata, ini lagi power. Hasanul Basri tu cari orang tu, orang tu pula pergi cium tangan orang. Ramai orang pergi, serbu dia. Jadi dia nak pergi dekat orang tu, nak pergi salam, nak pergi cakap minta doa. Tak sempat, tak ramai sangat. Kita tak apalah, aku pergi jumpa dengan orang yang Hasanul Basri bagi tahu tadi lah. Dia pun jumpa.
Dia kata, ya Syekh, Hasanul Basri dia kirim salam ke awak dan dia minta supaya saya, awak kata Tuan Syekh doakan untuk saya. Jadi Tuan Syekh ni tengok atas bawah dia, betul kan? Dia kata, sesungguhnya kau dah rugi besar. Kau tahu tak siapa dia yang datang tadi tu? Yang datang tadi tu adalah Hasanul Basri. Kejut dia. Masya Allah. Dan sesungguhnya dia datang semayang Zuhur, tiap-tiap Zuhur dia akan semayang di Mekah. Sudah semayang Zuhur, dia pun balik. Padahal antara Mekah dengan Baghdad tu bukan main jauh, tetapi dia boleh datang untuk menunaikan solat Zuhur. Tiap-tiap kali semayang Zuhur dia akan datang. Itu yang dia kata pandangan rohani, dan juga orang lain tak dapat, kita dapat. Wesh, try lah. Orang-orang pencin mana tahu, buka je pintu, tengok kat abang selangkah pergi semayang maghrib, balikkan semayang isyak kat sini, mana tahu tuan nak bagi. Betul kan? Wallahualam. Ataupun kita tengok apa Umar, Umar Al-Khattab, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya pintu, bukakan kepadanya pintu rohani. Tengah khutbah, ittaqullah, ittaqullah haqqa taqatik. Sekejap apa dia diam. Belakang, belakang, belakang. Belakang kamu tu, belakang kamu tu. Makmum pun pelik, kata buat apa pula. Tengah-tengah khutbah kata belakang, 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 belakang. Lepas tu Umar pun sambung bacaannya. Selepas habis sembahyang, orang tanya, wahai Umar, buat apa pula tengah-tengah khutbah kata belakang, belakang, belakang tadi tu? Dia kata, semasa kita berkhutbah tadi, angkatan tentera kita berhadapan dengan tentera musuh yang berada di sempadan Syam. Jauhlah Syam ni dengan Mekah, dengan Madinah. Mereka sedang berperang dan mereka tak nampak tentera musuh sudah berada di belakang. Jadi aku nampak dan aku beritahu kepada dia supaya berpaling ke belakang. Dan apabila mereka balik, mereka mendapat kemenangan yang besar. Dan dia orang berkata, kemenangan ni adalah disebabkan kami dengar perkataan daripada Amirul Mukminin supaya kami mengalih angkatan tentera kami ke belakang dan kami mendapat kemenangan. Itu Allah Ta'ala bukakan kasyaf, pandangan rohani. Dan ini step kita boleh buat di samping kita ambil apa tarikat dan sebagainya, supaya ada jalan untuk kita menuju kepada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik.